biasa ini Mas Anang tuh luar biasa loh, di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk keluarga. Dan kali ini bersama dengan keluarga mampir di keluarga Ada-ada aja. Iya, seneng banget. Tadi enak banget rumahnya. Dari bandara ya, langsung kesini. Makanya pergi dari Padang. Pergi ke Padangnya kapan tadi juga? Habis kunjungan kerja kan? Iya. Iya. Pak, banjir ya Mas tadi kita ngobrol? Banjir. Waduh. Di Padang banjir. Jadi pergi tadi pagi? Subuh jam 4:30. Subuh. Kamu tuh emang efek puasa. Ya itu kurnianya banget banget sih. Iya, iya. Nanti minum semua. Nanti. Diminum. Iya, aduh gak fokus ya. Orang yang paling belibet kalau mau. Enggak, emang aku nanya sekali lagi, diminum. Diminum. Semuanya. Semuanya. Boleh bawa pulang deh. Boleh kita ngobrol lagi. Jadi dari subih udah berangkat. Iya. Dari jam 5. Jam 5. Aku lagi sahur, Pipi udah buru-buru berangkat tadi. Iya. Hampir terlambat pula lagi. Hari ini pulang lagi langsung. Asum. Tapi tadi Arsi langsung nyamperin gitu. Wah. Enggak ada sinyal sih. Ayah. HP-nya hilang. Iya benar. Ayah mana? Seneng banget langsung nempel. Kalau udah kena sepeda-sepedaan udah deh. Apa? Itu ayah, katanya ayah. Masih berasa jadi bapak kok gitu tuh ya. Oh iya iya. Iya iya iya. Aziz Atoy. Bisa dekat sama Mas Anang gimana ceritanya? Ketemu kan jarang sebetulnya Mas. Emang nakal aja, emang begitu banget ya? Sebel kan? Iya, ketemu jarang sama bapaknya main nempel. Kenapa Mas bisa gitu menurut Mas Anang? Susah jelasinnya ya. Aku kadang nggak bisa itu jelasin. Anak cewek. Ya sama ini dulu nggak terlalu ini, tapi memang aku selalu kalau deketin ya nggak tahu ya. Aku punya perasaan aja bahwa kalau kita tulus deketinnya, dalam artian tulus ya semua keluarga tulus lah ya. Ya. Cuman aku selalu kalau bareng dia tuh ngabisin bener waktu itu buat dia gitu. Itu makanya pas datang spesial dia tahu waktunya ya, sempit nah. Makanya langsung ya. Kali ya. Selalu begitu. Sebentar, Bunda kenapa? Oh kancingnya buka. Mungkin perut bermasalah ya, Bunda. Terus kan sekarang udah punya 3 anak nih. Pengen masih nambah lagi kan? Nah ini udah ada isinya. Iya itu dia. Jebakan apa yang kau berikan? Coba ceritakan. Benar-benar. Kenapa tau-tau jadi? Gimana sih? Gak tau. Ini kok gitu ish? Enggak. Kan pakai KB. Iya pakai pil terus lupa minum 4 harian lah gitu. Biasanya sih aku telat 1-2 hari enggak pernah. Jadi ya, maksudnya ya aman-aman aja. Tiba-tiba tadinya mau program 2018 ya. Iya. Yang program gitu biar pas kan cewek cowok, cewek cowok. Kembar enggak lah. Terus katanya itu disembunyiin pil KB-nya sama Mas Anang. Ya, suka iseng gitu. Tapi yang kemarin enggak, yang kemarin memang benar-benar karena lupa. Berarti yang pengen banget punya anak lagi itu Mas Anang. Pabriknya mau lagi enggak sebenarnya? Pengennya 2018 sih tadinya. Ya dianya, aku sih enggak. Habis ini ada lagi enggak apa-apa. Wow. Target emang pengen berapa banyak? Sebanyak mungkin di 11-an. Sudah senang banget lu. Itu seneng banget itu. Itu seneng banget. Itu kan bapaknya suka. Azril suka enggak kalau nambah adek lagi? 4 aja. Ini udah. Arsi aja udah cukup. Dengar-dengar kakak-kakaknya ini kurang gimana gitu dengan calon adiknya. Nambah lagi. Wah. Kalau udah lahir mah udah lihat gitu pasti enggak. Mereka sayang banget sama Arsi gitu, pengennya di rumah Arsi dulu aja, enggak ada tambahan lagi. Terus bundanya pasti kan kebagi-bagi lagi pikirannya mereka, tapi enggak lah. Kalau mau milih laki-laki atau perempuan selanjutnya? Ya sama aja lah. Mau laki kira apa? Laki-laki kali ya. Kan perempuan laki gitu Mas. Jadi gitu kayak laki. Kalau diberi kalau bisa ngatur ya. Berarti situ kurang dong. Lakinya kurang kembar. Oh iya benar. Gue ya benar. Iya, jadi 6. Boleh fokus ke keluarganya aja.